Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bicara, "Hai kawan-kawanku, hai Umar bin Khattab, hai Zaid bin Sabit, engkau lihat pemuda itu, walaupun kurus, walaupun jelek, walaupun tidak pintar, tetapi dia merupakan ahlul surga." Yang kelas itu payah. Kita ikhlas itu ringan dalam mulut saja. Sabar ringan di mulut saja. Apalagi mak-maknya. Mak-mak, maaf, ini akan jadi mak-mak nih dengarnya, bakal punya anak. Itu sabar paling mudah di mulut mak-maknya. Mak lah masak longgurin teloknya, kamannya ke upacara, mana aku pikir, mana ke ulangan lagi. Sabar kejang, sabar di mulut. Masanya daripada lingkungan, siapa yang ngajar kita? Rasulullah tidak mengajarkan kita untuk membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Rasulullah tidak mengajarkan kita, mamang anak yang agak pintar berakal wajana. Rasulullah memang tidak pernah mengajarkan kami, tapi Marquez telah mengajarkan kami. Marquez. Tontonan menjadi tuntunan, tuntunan tidak lagi menjadi tonton. Inilah yang terjadi. Sama juga terbalik. Tontonan menjadi tuntunan, tuntunan menjadi tontonan. Itulah yang kut. Tepatnya bias. Dengarkan aja, Mam. Barulah sabar. Sabar di mulut doang. Ah. Berbuat ikhlas apalagi berat luar biasa. Apalagi zaman ini.